لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منافع في علم في دارين آمين وأن يقول ثلاثا آخره مستقبلا إلى القبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء walau a'ma. Wa ayyakula, dan bahwa dia berkata salasan tiga kali. Akhirahu, pada akhirnya. Mustaqbilan, hal keadaannya menghadap kiblat. Ilal kiblati, rafian, hal keadaannya mengangkat yadaihi akan dua tangannya. Wa basarahu, dan matanya ila samai, kalau akma sekalipun dia buta. Jadi dia baca ini, nanti tangannya diangkat, matanya lihat ke langit sekalipun dia buta. Caranya apa yang dia baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Subhanakallahumma wa bi'amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Itu dia baca itu. Jadi dia baca ini, angkat tangannya, matanya ke atas, ke langit-langit. Ya, sekalipun dia orang buta, menghadap kiblat, jangan menghadap mana aja. Jadi mesti menghadap kiblat. Kadang kan baca menghadap mana aja gitu. Iya, menghadap kiblat, angkat tangannya. Angkat tangan, iya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku minat tawabin, termasuk hamba-hamba yang suka bertaubat. Kan cakep nih Pak, doa ini cakep banget nih. Hamba-hamba Allah yang suka bertaubat. Jadi kita biar tahu juga artinya. Jangan sampai kita baca, kita enggak tahu artinya. Waja'alni, dan jadikanlah aku, ya Allah, minal mutatahirin, termasuk orang-orang yang bersuci. Jadi kita ini minta sama Allah, orang-orang termasuk yang bersuci. Kalau batal wudu, batal wudu, batal wudu, apalagi belum batal wudu lagi, tajadidul wudu, apalagi minta sama Allah, kita termasuk orang yang suka bersuci. Masya Allah. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan semoga Allah memberikan salawat kepada sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama, dan semoga juga Allah berikan salawat kepada keluarga sayyidina Muhammad wasallama, dan semoga Allah juga memberikan salam beliau. Kemudian setelah itu wa ayyaqra, dia baca lagi sunat, ditambahin inna anzalnahu ba'dahu, setelah bacaan tadi ditambahin
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tambahin. Jangan kagak ditambahin. Ya, jangan kagak ditambahin. Dan kita lihat apa pahalanya kita baca ini. Ini kan bacaan kita suka lupa nih habis wudu bacanya ini. Iya, emang sunat tapi pahalanya luar biasa. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Man tawaddoa, siapa saja yang berwudu, fa hasanal wudu'a, lalu dia perbaiki wudu, summa rafa'a basarahu, kemudian dia angkat kepalanya, matanya, dia angkat pandangan matanya ila sama ke langit. Summa qala, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala ila akhiri, sampai akhirnya. Itu yang tadi kita sudah baca tadi. Nah, begitu futihat, dibukakan lahu baginya sama niatu awwabil jannati, 8 pintu-pintu surga. Ya dukhulu min ayyiha syaa, maka yang dia akan masuki dari mana saja yang dia kehendaki. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Baca doa setelah wudu, kalau kita rutin baca doa setelah wudu, nanti di akhirat kita disuruh masuk. Silakan Bapak pilih yang mana surganya yang Bapak mau. Ibu silakan mana yang mau? Surga yang mana? Mau yang Firdaus? Mau yang mana? Silakan. Makanya kita bacanya lupa mulu. Habis wudu langsung aja. Lupa mulu kita. Ya Allah memprioritaskan ya. Hah? Diprioritaskan juga ya mau. Iya, iya surga di prioritaskan. Iya, buat orang yang mau ya. Silakan. Tabungannya banyak. Iya. Tabungannya banyak, yang ini ada, yang ini ada, yang ini ada, yang ini ada. Jangan pernah ada satu fadilah sunnah kita enggak kerjain. Apalagi mah yang wajib. Jadi tanamkan di hati kita cita-cita ingin mengikuti sunnah Nabi. Tanamkan tuh Pak. Jangan enggak. Setiap kali ada sunnah Nabi pengen ikut. Ada sunnah Nabi pengen ikut. Ada sunnah Nabi pengen ikut. Biar kita diakui sama Nabi yang ngikutin Nabi. Ah ini sunnah Nabi ikut ah, ini sunnah Nabi ikut ah. Bukan setiap perbuatan Nabi, karena ada sesuatu yang perbuatan Nabi yang enggak boleh diikut. Seperti Nabi nikah lebih dari 4, jangan. Maafin ya. Berarti 4 boleh, boleh kalau mampu. Saya bilang maafin saya Bu Aisy. Lebih dari 4 enggak boleh. 4 juga lebih dari 1 kalau mampu. Kalau enggak mampu ngapain? Haram. Haram. Dan nikah lebih dari 1 bukan sunnah Nabi, Pak. Boleh. Boleh. Jadi beda sunnah dengan boleh. Pahamin? Hukum ada berapa hukum? Ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Mubah tuh boleh. Yeah. Sunnah lain lagi. Jadi sunnah bila mana dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain enggak apa-apa. Ya, yeah. Cuma ya yeah, enggak dapat istimewa. Nah kalau mubah dikerjain enggak apa-apa, enggak dikerjain juga enggak apa-apa.
Contohnya istri lebih dari satu, berarti dua, tiga, empat. Hukumnya boleh. Jangan berdalil sunnah Nabi. Gitu. Nah, itu banyak orang dalilnya itu sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Iya. Nabi dari dompleng sama Nabi namanya. Iya. Jadi boleh kalau bapak kuat, mampu, silakan. Adil. Silakan. Mampu apa kagak? Sudah tahu juga berantem mulu. Satu aja bohong mulu, bagaimana dua? Bagaimana tiga? Betul enggak, Pak? Betul. Ya. Jadi istri lebih dari satu itu alternatif. Dikala ini orang ya nafsunya begitu tinggi, ya. Nafsunya begitu tinggi, dia akan melakukan kemaksiatan, sulit untuk mencegahnya. Ya. Dia pengen maksiat mulu. Nah, ini baru ya. Itu solusi. Jadi Islam memberikan solusi. Agama-agama lain enggak ada kayak begini. Cuma agama Islam aja yang ada. Cakep enggak tuh Islam? Cakep. Berikan solusi. Man disuruh mikir lagi. Mikir lagi. Nanti ketika kita udah beristri lebih dari satu, itu hukumnya enggak seperti istri satu. Ada hukum lagi. Hukum kosam. Ada lagi hukum kosam tuh. Hukum gilir. Bagaimana hukum gilir? Tambah lagi tuh hukumnya. Iya. Nanti kalau iya, nanti kalau umpama enggak adil di akhirat jalannya miring gini. Makanya nah, ketahuan nih, nanti kalau di akhirat jalannya miring ketahuan nih bininya dua enggak adil nih. Ini bukan nakut-nakutin Bang Haji, bukan. Iya. Iya. Kalau saya ditanya, ya saya terserah Allah aja. Ya. Saya enggak bilang ogah, saya enggak bilang mau. Terserah Allah aja. Yang penting sekarang apa? Kita jalani apa yang menjadi kesibukan kita saat ini. Begitu. Ya. Apa yang menjadi kesibukan kita saat ini? Kita sekarang lagi sibuk apa? Menjadi santri. Biar jadi santri yang benar. Kita menjadi ustadz, jadi ustadz yang benar. Begitu. Jadi pejabat yang benar. Jangan jadi ustadz main apa macam-macam. Jadi santri macam-macam. Jadi pejabat korupsi. Ini dia nih. Gitu. Kok bisa begitu? Ya bisa. Bisa. Ya boleh jadi, entar kan dia sebenarnya enggak mau nikah, tapi karena ditanjain ada sesuatu hal yang sangat ya, yang sangat iya. Iya, seperti guru-guru kita, guru saya Kiai Syafi'i Azami, beliau nikah apa? Ditanjain keluarganya iya sama keluarga istrinya karena kepengen punya keturunan. Punya keturunan ulama. Gitu. Iya. Nah, kayak begitu kan namanya nulungin orang. Bahkan ada kisah, ada seorang ulama minta keluarganya supaya dinikahin anaknya. Ya, nanti mau digilir katanya terserah, mau digilir boleh, enggak digilir boleh. Ikhlas, boleh kalau begitu, silakan. Masya Allah. Cuma kepengen punya keturunan ulama. Masya Allah, ternyata benar setelah itu dia punya keturunan ulama. Ada itu keturunannya ulama. Itu namanya cinta sama ulama. Ini kelas tinggi, Pak. Kelas tinggi ini, susah ini, Pak. Oh iya, makomnya lain. Siapa yang berani begitu? Anak saya, Pak, nikahin, Pak. Pak Kiai, anak saya nikahin, enggak digrid, enggak apa-apa. Yang penting punya keturunan Kiai. Subhanallah. Kelas bawah tuh. Kelas bawah. Ini kelas tinggi ini begini. Itu benar, Pak.
ada keturunannya yang jadi. Kadzalika qala Rasulullah. Wa qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa faqala ba'da faraghihi, siapa yang berwudu lalu berkata setelah selesai wudu, subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Tak yang tadi juga tuh, tadi kan digabungin semua tuh. Ya. Kutiba fi waraqin, maka dia ditulis pada kertas. Summa ju'ila, kemudian dijadikan fi tabi'in, di ya di pencetak ya, tabi'in pencetak ya, pencetak ini penyimpan data. Tabi'in ini pencetak penyimpan data, kalau bahasa kita apa nih, printan iya, printan komputer, printer. Printernya dijadiin nama Allah di printer, nanti keluar tret gitu. Ya Allah punya juga ya. Iya, masya Allah. Falam yaksur ila yaumil qiyamati, maka dia tidak pecah, enggak hancur. Catatan kita tuh yang baca habis wudu enggak bakal hancur yauma ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Masya Allah. Bacaan kita, amal kita. Jadi amal kita enggak pernah hancur, Pak. Kan ada amalan-amalan yang hancur gara-gara kita ghibain orang, gugur. Gara-gara kita riya, ya, sum'ah dan lain sebagainya. Ketika di akhirat ditanya, ya Allah, amal saya yang itu mana? Yang mana? Yang itu. Yang mana? Yang itu. Oh iya, ente kemarin riya jadinya habis. Ya Allah, nangis kita. Nah, ini enggak nih. Lam yaksur ila yaumil qiyamati, enggak dia hancur sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita enggak baca doa habis wudu. Ditambahin tadi, inna anzalna'u fi lailatul qadr. Tinggal amalin nanti kita. Kita mungkin kita udah amalin kemarin ya. Cuma kadang-kadang kagak, kadang-kadang amalin. Begitu enggak kira-kira? Iya. Hah? Ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kagak. Betul enggak begitu? Ngaku aja. Ya udah. Buru-buru aja bawaannya. Lupa. Masya Allah. Ini kan hebat banget. Iya. Wa rawahul hakim, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala, dan beliau bersabda lagi, man qara'a surata inna anzalna'u, siapa saja yang baca surah inna anzalna'u, habis bacaan yang tadi lalu kita baca inna anzalna'u, fi istri udu'i, pada setelah udu'nya, maratan, satu kali saja kita baca, kana minas siddiqin, adalah dia termasuk orang-orang yang siddiqin, termasuk orang-orang yang jujur. Masya Allah. Satu kali kita baca, termasuk orang-orang yang jujur. Wa man qara'aha, dan siapa saja yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, maratain, dua kali, kutiba fi diwani syuhada, maka dia ditulis pada ya catatan orang-orang, catatan ya amal orang-orang yang mati syahid. Jadi satu kali dia ditulis termasuk orang yang siddiqin, dua kali termasuk orang yang mati syahid. Orang bertanya, kok kenapa masa amalan cuma begitu doang? Amalan cuma begitu doang kok dikasih begitu banyak pahalanya? Emang kalau Allah mau kasih kagak boleh? Ya. Emang kalau Allah mau kasih kagak boleh? Boleh enggak? Boleh. Kita ada orang, kita lihat, kita senang, kita cinta, datang-datang kita kadoin aja. Boleh enggak begitu? Boleh. Apalagi dia amal.
Ada orang pikirannya begitu. Itulah sifat Allah. Allah kalau udah pengen beri, enggak pandang siapa yang dikasih. Allah enggak pandang berapa yang dikasih. Beda sama kita. Kita kalau beri biasanya ngelihat siapa dulu orangnya. Berapa banyaknya. Tapi Allah enggak. Dikasih siapa aja. Dan berapa aja. Masya Allah. Satu kali kita baca, termasuk minas siddiqin. Dua kali kita baca, termasuk orang yang mati syahid. Kalau tiga bagaimana? Wa man qara'aha salasan hasyarahullahu ma'al anbiya'i. Siapa yang baca tiga kali dia baca, maka Allah Ta'ala kumpulkan dia bersama para nabi. Masya Allah. Percaya bapak-bapak, ibu? Percaya. Tiga kali bacanya. Nah, setelah wudu. Nah. Jadi bacanya tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammad wa sallam. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi baca habis itu tuh. Ya, Bang Haji. Ya. Nih, sini. Ini yang kitabnya. Baca mulai dari sini, Bang. Dari sini sampai sini nih. Sini. Dari sini ya. Iya, sampai sini. Sampai sini. Ini. Nah. Oke. Kemudian tambahin baca ini. Tambahin ini. Tambahin in anzalna yang tadi panjang. Terus. Terus. Amin udah selesai udah. Dari sini sampai sini tambahin in anzalna sampai selesai. Di antara ya, tanda orang cinta kepada Nabi, kepada seorang yang dicinta adalah al-muwafaqah, ya. Menyesuaikan diri. Nah, Nabi kayak begini, cinta kita buktikan yaitu kita melakukan ini. Ini pahalanya begitu besar, begitu banyak, begitu hebat. Kita sudah dengar, tinggal ngamalin. Berarti kalau kita enggak ngamalin ini, berarti kita orang cerdas, orang bodoh. Bodoh. Karena begitu besar pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.